Hari ini Happy dapat nilai 8 pelajaran berhitung. Yes! Pasti Papa dan Mama senang sekali Happy dapat nilai bagus. Nanti kalau Happy minta tambah uang jajan, pasti Papa dan Mama nggak akan melarang. Mandiri, tidur sendiri, makan tidak disuapin, dan bisa mandi sendiri. Pokoknya Happy gak mau lewat jalan sebelah sana lagi.
Sebenarnya ada apa? Dari tadi cuma bilang habis, gawat, serem. Cerita dong. Aduh, serem. Serem. Happy, sudah dong. Ayo ceritain. Begini, Holly. Tadi Happy lo jalan sebelah sana, yang ada pohon jambu besarnya. Terus tiba-tiba ada suara mengeram. Dan daunnya tiba-tiba bergoyang sendiri. Padahal gak ada angin waktu itu. Ah, Happy terlalu takut. Siapa tahu ada binatang di atas pohon. Bisa saja ada burung atau monyet yang lagi main di atas pohon itu. Ah, gak mungkin. Masa burung atau monyet mengeram seperti hantu? Ah, masa sih? Siang-siang begini ada hantu. Ah, Happy bercanda kali. Mau nakut-nakutin Holly. Holly gak takut. Masa Holly gak percaya sih? Benar, Happy gak bohong. Kalau gak percaya, ayo kita lihat ke sana. Holly masih gak percaya kalau ada hantu di siang hari. Kata orang, hantu kan keluarnya malam hari. Sekarang kan siang hari. Jangan-jangan hantu kesiangan. Stop, kakak potong dulu ya ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap duduk yang manis, karena kakak akan segera kembali setelah yang mau lewat berikut ini. Semua menarik. Pilih acara yang baik, harus hati-hati memilihnya. Pilih film yang baik, minta mama papa menemani. Ada banyak acara di adik-adik, masih bersama dengan Kak Talia dalam cerita anak Happy Holly Kids yang hebat, heboh, keren. Nah adik-adik, gimana nih? Masih tetap semangat kan? Harus dong, karena kakak akan segera menampilkan cerita selanjutnya. Ini dia. Ini dia pohonnya, Holly. Di sini tadi Happy lihat daunnya goyang-goyang. Mana? Mana hantunya? Gak ada kok. Happy, Happy, kamu tuh penakut banget sih. Orang gak ada apa-apa begini kok. Jadi orang itu harus berani, Happy. Benar, tadi daunnya bergoyang sendiri. Terus ada suara
Grrr, grrr, begitu. Ih, seram. Coba Holly periksa lagi. Di atas gak ada apa-apa. Di bawah juga gak ada apa-apa kok. Ah, Happy salah lihat dan dengar kali. Benar, Holly, benar. Happy gak bohong. Happy gak salah lihat dan gak salah dengar. Tadi serem banget, Holly. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita periksa lagi. Holly ke sebelah kanan, Happy ke sebelah kiri. Siapa tahu kita ketemu hantunya. Ah, gak mau. Happy takut. Nanti jangan-jangan Happy. Ah! Kenapa Happy teriak sendiri? Happy takut. Nanti jangan-jangan hantunya keluar terus memakan Happy. Happy, Happy, percaya deh sama Holly. Gak ada hantu di siang begini. Hantu kan takut terang. Begitu ya, tapi periksanya bareng-bareng saja ya. Ya sudah, ayo. Tuh kan, gak ada apa-apa. Di bawah, di semak-semak gak ada kok. Coba di atas. Lihat kan, di atas juga gak ada apa-apa. Bersih. Iya ya, memang gak ada apa-apa. Apa Happy salah lihat ya? Ah, pasti Happy salah lihat dan dengar. Pasti hanya bayangan Happy sendiri. Apa iya ya? Tapi tadi, aduh, jadi bingung. Sudah deh, gak usah dipikirin lagi. Sekarang kita pulang saja yuk. Tapi Happy yakin, Holly. Yakin, benar. Tadi ada hantu. Aduh, hantu lagi, hantu lagi. Buktinya kan gak ada, Happy. Ayo pulang saja. Ya sudah deh, ayo pulang saja. Mudah-mudahan Holly benar. Hatiku selalu gembira. Na 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 na. Asik, hari ini Happy dapat nilai bagus lagi. Wah, pasti besok Happy dapat tambahan uang jajan lagi. Asik. Tapi ngomong-ngomong, ini kan jalan yang kemarin Happy lewati. Benar. Ah, Happy gak takut. Kemarin kan Happy sudah lihat sama Holly, gak ada apa-apa. Lagi pula, Happy kan gak mau dibilang penakut lagi. Happy anak berani sekarang. Teman-teman di sekolah juga bilang supaya Happy gak takut lagi. Happy mau jadi anak berani. Tapi coba lihat deh pohonnya. Ah, gak ada apa-apa. Happy lewat deh. Loh, loh, kok daunnya bergoyang wow. Lagi? Wow. Kan gak ada angin. Wow. Benar kan, kemarin Happy gak salah lihat. Wow, wow. Suara seram lagi. Ih, jangan-jangan benar-benar ada hantu. Aduh, tolong. Aduh, hantu yang ada di pohon. Maaf ya, Happy gak sengaja lewat sini. Maaf ya hantu. Happy janji deh, besok Happy gak akan lewat sini lagi. Maaf ya hantu. Happy mau pulang dulu. Kabur. Ih, serem.
Happy, kamu kenapa lagi? Kok seperti kemarin? Aduh, Holly, untung Holly datang. Aduh, memang ada apa sih? Kamu takut lagi ya? Kan sudah Holly bilang kemarin. Masa Happy masih takut sih? Benar, Holly. Tadi ada hantu lagi. Di pohon yang kemarin ada hantu lagi. Pas Happy lewat, daunnya goyang sendiri. Dan ada suara mengeram lagi. Pokoknya lain kali Happy gak mau lewat sana lagi. Ada hantunya. Aduh, gawat deh Holly, gawat. Benar, pohon itu ada hantunya. Ah, masa sih? Dasar Happy penakut. Benar Holly, tadi ada hantu lagi. Pohon itu ada hantunya. Benar. Tapi kan kemarin sudah kita lihat, gak ada apa-apanya. Benar, Happy gak bohong. Benar, pohon itu ada hantunya. Pokoknya Happy gak mau lewat jalan itu lagi. Lebih baik lewat jalan yang lain. Biarpun lebih jauh, tapi gak ada hantunya. Hai teman-teman, ada apa? Kok sepertinya Happy ketakutan? Iya nih, Happy ketakutan. Masa siang-siang begini kata Happy ada hantu? Lucu kan, Mondi? Ada hantu, Happy. Memang di mana hantunya? Biar Mondi makan. Iya, Mondi. Tadi Happy lewat jalan sebelah sana. Di atas pohon jambu besar itu ada hantu yang menggeram seram sekali. Gimana? Di atas pohon jambu? Itu kan. Mondi, kamu kok malah tertawa? Jangan-jangan kamu ya yang menakuti Happy. Bukan, bukan Mondi yang menakuti. Tapi sebenarnya suara yang menggeram di atas pohon itu kan suara. Suara apa, Mondi? Ah, itu suara Mondi. Masa Happy gak tahu sih kalau Mondi ada di pohon itu? Makanya Happy, jangan jadi penakut. Bener kan Happy, kalau di pohon itu gak ada hantu, yang ada si Mondi. Iya Happy, jangan jadi penakut, tapi kita harus jadi anak berani. Tapi kenapa Mondi mengeram-ngeram seperti singa dan hantu menakutkan begitu sih? Oh itu, Mondi kan sedang latihan untuk jadi monster buat drama di sekolah. Biar gak ketahuan orang, Mondi latihan di atas pohon besar yang sepi. Oh, begitu ya. Ternyata Mondi sedang latihan drama di atas pohon ya. Makanya Happy, jangan gampang takut ya. Masa sama suara Mondi saja takut? Untung bukan hantu ya. Untung cuma suara Mondi. Kalau begitu, Happy gak takut lagi deh. Happy sekarang berani. Jadi, Happy sekarang anak berani kan? Iya dong, Happy anak berani. Mondi ada ide? Bagaimana kalau kita nyanyi lagu ini? Mama.
Yah, sudah habis deh ceritanya. Tapi adik-adik harus tetap menyaksikan Happy Holy Kids ya. Karena di Happy Holy Kids, selain kita bisa belajar, kita juga bisa bermain loh. Seru kan? Nah, satu lagi nih, pesan untuk anak-anak Indonesia. Jangan lupa, rajin belajar, taat kepada mama dan papa, serta jangan lupa berdoa. Kita ketemu lagi ya di episode selanjutnya. Salam hebat, heboh, keren. Dadah. Main boneka. Ibunda, Suroso, Rama, dan Adi. Suara. Wah, banyak banget. Kameramen. Andrew dan Pascal. Acting. Andrew, Pascal, Thomas, dan Suroso. Ngarang kamera. Thomas. Dekorasi. Bobo. Properti. Erika dan Rahmat. Six scoring. Good work. Sound editor. Vincent dan Andy. Animator 3D. Oi. Video editor Dolly. Tim kreatif Vincent Siana Kristi Yasi. Sutradara Wadi. Produser Om Jarod dan Kak Uji. Executive producer Om Tanu dan Om Jarod. Welcome back.